waterfallnya bagus ini. Iya. Kalau kita bikin kolam, memang perhitungan kita 3 kali putaran, Pak. Jadi kalau apa tonasenya 2 ton, kita pakai minimal 6.000. Oh, gitu. 6.000 enggak ada kan, kita ambil yang 7.000. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kita ada di ketemu lagi dengan ketemu lagi dengan Koi Mama Indonesia ini bersama Mas Aji saya. Mas Aji di Sentra Koi Semarang. Daerah mana Mas ini? Daerah Jatingaleh, Jangli, Semarang. Jangli, Semarang, teman-teman. Ini enggak sengaja ke sini karena masuk gang lumayan ya, Mas. Masuk masuknya. Iya, masuk gang. Belok 3 kali ketemu jalan buntu. Iya, tapi ada yang mau ke sini nyari aja di Google Map Sentra Koi Semarang. Ketemu Mas Aji. Siap. Ya, ini kebetulan ada Mas Aji langsung ini sambil milih kasihan ikannya. Kita milih dulu. Lanjut, Mas. Nah, ini boleh dijelasin sama sedikit sama Mas Aji. Ini kisaran size 1822. Jenis Sanke Duitsu. Murni. Ini ikan dari mana, Mas? Murni. Ini Blitar ya, Mas? Ini Duitsu murni semua. Nah, ini beberapa contoh tadi. Iya. Dipilihin sama Mas Asi. Duitsu murni suminya masih Tategoi. Tategoi. Iya, ya. Kalau muncul insyaallah bagus ini. Nah, ini bagus juga. Cakep nih, cakep. Nah, berapa contoh aja di sini masih banyak ya, Mas? Masih banyak, Mas. Nih, ya, sini sama ini, Mas. Dua ini. Nah, yang ambil dua, teman-teman. Ini ya. Satunya berapa, Mas? Rp50.000, Mas. Rp50.000 aja murah meriah dapat duit. Dapat duit. Duit. Dicuri duit. Nah, ini tadi langsung milih-milih soalnya teman-teman udah agak sore dari luar kota juga. Ini kenalan dulu sama Mas Aji, monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Aji Aryadi, saya seller koi di Semarang. Kita nekuni usaha ini baru kisaran 1,5 sampai 2 tahun ini. Sebelumnya usaha kita lain, Pak. Lain. Iya. Kolamnya udah banyak, Mas. Langsung. Nah, langsung kita kebut. Gaspol. Remblong. Iya. Ini ada berapa kolam, Mas? Ini. Satu. Saya malah nggak pernah ngitung kolam itu, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak banget. Kalau kolam jualan ada 9. Kalau kolam karantina, akuarium karantinanya kita ada sekitar 9 juga. Akuariumnya. Jadi inspirasi teman-teman. Tapi suka koi udah lama. Apa? Kalau hobi sudah lama gitu, Pak. Udah lama. Terus jual cuman satuan-satuan gitu. Nah, usaha kita yang lalu apa? Pandemi turun. Kita banting setir ke koi. Alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Ya, selain koi kita juga ini bikin kolam koi, Pak. Kolam koi. Jasa. Kita jasa. Ya, kita bikinkan. Nah, ini berarti salah satu contohnya. Salah satu contoh ini yang minimalis. Ini yang minimalis, ukuran berapa? Ini panjang total sekitar 3 meter, kepotong chamber 50, lebar 120, kedalaman 85 cm. Persatunya? Persatunya. Berarti ini kolam kembar? Iya, betul. Kolam kembar. Misalnya bikin seperti ini, habis berapa nih? Kisaran satu kotak ini ya. Sekitaran 5 sampai 6 lah, lebih kurang. Udah total? Belum, baru kotaan. Berarti kolamnya aja? Kolamnya aja. 5 sampai 6 juta teman-teman, belum equipment, meter, belum pompa, iya, belum apa ya, skimmer, decking. Berarti mungkin total sekitar? Ya, kisaran 10 per meter kubik. Iya. Sampai berapa jaringan? Sekitar 2,5 sampai 2,8 lah, tergantung pengerjaannya. Ngeduk atau tidak, lokasinya di belakang sekali atau tidak, bisa, gitu ya. Iya, betul, Pak. Sama permintaan juga spek mungkin, guys. Iya. Ya, gitu teman-teman. Nah, ini bikin kolam juga Mas Haji, selain jualan koi di sini. Boleh nanti yang mau bikin kolam konsultasi dulu. Siap. Daerah Semarang aja? Kita juga luar kota, Luar kota bisa. Solo kemarin kita kerjakan, Pekalongan kita kerjakan. Iya. Siap. Ini ada stok berapa ekor, Mas? Kalau ekor
Banyak. Mungkin sekitar 500-an ada mungkin ya. Aja. Ya ini terjangkau lah. Tadi yang kita lihat di bak sana 50-an ribu ya, Mas. 50 ribuan. Yang ya. Kecil-kecil. Yang ini harga 200-an. 200-an. Size sekitar 28 35 cm. Nah, ini cuman yang bedakan nanti pola-polanya. Ada yang ukuran kecil seperti karasi mata merah itu. Size-nya cuma 20 tapi masuk ke harga jual 200 karena dia mata merah. Berarti lihat kualitas juga. Iya. Pelanggannya dari mana aja, Mas? Alhamdulillah kita dari mana ada. Bandung pernah kita kirim, Jogja, Solo. Kalau jualan medsosnya boleh di-share? Instagram kita Sentra Koi Semarang sama Jangli Koi Semarang. Jangli Koi Semarang. Iya, ada dua. Facebook? Facebook Sentra Koi Semarang. Senang. Sama Aji Aryadi. Aji Aryadi. Iya. Nanti boleh dikepoin teman-teman. Saya juga nanti kepoin, belum tahu. IG sama Facebooknya belum tahu ya. Nanti kita lihat-lihat bareng-bareng. Nah ini yang sebelah sana berapaan, Mas? Kalau di sana ini grade A Kohaku Sanke. Harga 150-an. 150-an. Oh, ini rata-rata terjangkau lah ya. Size rata-rata di kisaran 25-28. Masih terjangkau. Masih terjangkau. Cuman pengalaman saya bikin kolam itu difiltrasinya kalau bisa lebih besar, ikan lebih cepat perkembangannya. Itu pengaruhnya di mana, Mas? Kualitas airnya? Kualitas air ya, pasti. Saya pengalaman bikin kolam filtrasi 60% itu cepat loh. Filtrasinya aja 60%. 60% filtrasi. Berarti separuh lebih sedikit dari kolamnya ya. Iya. Jadi kita mainkan kedalaman. Iya. Jadi kalau kelihatan ukuran kolamnya hampir sama, cuman kedalaman yang beda. Itu ikannya besar-besar, bulki-bulki ya. Dengan rumusnya standarnya 20 ya, Mas. Standarnya 30. Tapi saya pernah bikin yang lebih besar, hasilnya memang lebih bagus. Lebih bagus. Untuk dari sisi size. Ini kolam segini pakai pompa berapa, Mas? Ini cuma pakai LP 7000. 7000. Oh, udah 7000 LPH. Iya. Yeah. Waterfall-nya bagus ini. Iya. Yeah. Kalau bagus. Kita bikin kolam memang perhitungan kita 3 kali putaran, Pak. Jadi kalau apa tonasenya 2 ton, kita pakai minimal 6.000. Oh, gitu. 6.000 enggak ada kan, kita ambil yang 7.000. Kalau saya bikin kolam standar saya 3 kali debit air. Misalnya, misalnya kolamnya agak gede nih 5 ton misalnya, berarti 5 ton, paling enggak 15. 15. 15 LPH kan enggak ada. Kita pakai yang 16. 16 gitu ya. Ini juga airnya bagus, Mas. Ini bening ya. Iya. Ini padahal air ini baru usia sekitar 3 minggu ini, Pak. 3 mingguan ya. Jadi secara sistem di filtrasinya belum jadi. Belum mature sekali. Belum mature sekali. Cuma airnya kayaknya kayak sudah mature ya. Seperti ini, Pak. Coba lihat yang sana, teman-teman. Masih banyak ini kayaknya. Nah, ini agak besar. Nah, ini jumbo-jumbo ya. Ini besarnya, wah ini enak kalau liga-liga ini. Nah, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Sinak-sinak teman-teman. Gila, yang ini Sanke. Nah, itu impor itu. Ini impor ini. Impor. Ini impor. Benkumon Ryu. Benkumon. Yang...